Selamat siang, saya bikin video ini bu untuk Bukalapak. Ini ada satu set bohlam H4 ya, Kri XHP 50 generasi pertama, dua buah chip tipe sorotan atas bawah. Ini full adjustable, bisa diputar ya, fokusnya bisa diputar, bisa dimaju mundurkan, jadi full adjustable, bisa disetel gitu ya. XHP 70 tinggal colok, tipe sorotan atas bawah ya. Nah, ini saya ada watt meter seperti biasa, akan kita baca berapa wattnya. Pada saat low beam adalah 23 watt. Nah, kita bisa lihat lux-nya adalah 3300 lux ya. Menghasilkan 3300 lux 23 watt. Ini ada kipas tipenya silent, tidak berisik ya. Pada saat high beam adalah pada saat high beam adalah 41 watt ya, kalau nggak salah 42 watt. Jadi low dan high 42 watt. Jadi kalau pada saat low beam menghasilkan 3300, low dan high kali 2 ya. Silau sekali saya tadi, mata nggak kelihatan, jadi saya matikan. Jadi low beam dan high beam, low beam 23 watt ya kalau nggak salah, tadi pada saat high beam adalah 42 atau 43 watt juga ya, 42 kalau nggak salah. Jadi tipe sorotan atas bawah menghasilkan berapa tadi itu, lupa saya ya. Saya ulang supaya lebih tepat, 3300 lux. Jadi kalau low dan high sekitar 6000 lux ya. 3000 lux itu adalah 3 kali dari HID. 3 kali dari halogen, sorry, halogen H4 ya. Jadi lebih terang 3 kali dari halogen H4. Jadi halogen H4 kita taruh di sini terbaca sekitar 1000 lux. Wattnya besar sekali, 55, sedangkan ini wattnya hanya sepertiganya ya, sepertiganya atau setengahnya, terangnya 3 kalinya. Oke, Anda berminat silakan WhatsApp saya 0898-269-3838. Atau Anda mau saya pasangkan, silakan datang langsung ke Jelambar Selatan 17, Blok M nomor 5, Grogol, Jakarta Barat. Atau Anda mau beli online, silakan cek deskripsi di bawah. Ya, deskripsi di bawah, silakan klik melalui Bukalapak, sehingga langsung klik beli. Oke, terima kasih.